smoke on God. Batu apa ini ya? Saya emang tahu batu, cuman kagak ngerti namanya. Batu asahan atau batu apa ini? Ya Allah itu. Wah, bagus ini. Pak RT. Hei, Pak RT. Lah, bawa piring ini. Apaan? Bawa piring sama ikan itu. Di rumah. Ya, itu bawa ikan, ikan sama piring itu begitu. Mau dipiara? Ikan. Iya, ikan. Waduh. Ngapain batu tuh? Nemu batu saya. Lagi di jalanan itu tuh. Itu. Batu gua ini. Hah? Batu gua itulah. Lah orang saya yang nemu di situ. Bukan. Pak RT pengen ambil batu gua aja. Batu saya itu. Ya lo. Jadi laming lo kali. Maling itu mah. Ini batu saya Pak RT boleh nemu. Ini batu gua ini. Duh. Batu apa nih? Nggak tahu saya namanya. Pandan. Lah. Pandan tuh lu lihat. Iya itu. Berawi pakainya pandan. Saya kan boleh nemu itu Pak. Ada yang paling mahal. Batu apa? Yang paling laku. Batu ya apa? Pandan wangi. Restoran. Cianjur. Iya. Nggak, gue mau nemuin culek. Iya, batu saja. Ada yang gue mau bicarakan. Iya, batu saja itu. Ya. Batu saja itu Pak. Pak, saya nemu itu Pak. Pasti ketemu Pak Edi di depan. Pak Edi kesel. Iya. Hukum karma tuh dari gua tuh. Iya. Udah lama. Aduh. Apaan tuh? Oh ikan. 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 Ikan apa dah? Ikan apaan ya? Bukan. Iya. Orang belum ngomong. Bandeng. Dia ngomong siapa? Ada yang ngomong. Jair. Iya. Lu lihat apa? Iya. Iya tahu. Ngapain kasih tahu? Nggak penting banget sih. Aduh le, gue heran le. Dompet pakai rantai kapal begitu. Dulu makan nggak ada yang masakin gue le. Ah. Lu ada ikan apa noh? Alasan ini mas. Pengen minta makanan sebetulnya. Ya kalau mau makan nyari aja sendiri lah. Tukar le. Tukar. Tukar. CRT yang banyakkan gimmick dia doang nih. Le, bapaknya Sidul nih. Ini apaan, Le?
Makanan yang paling trendy. Ini apaan, Lek? Sate. Enak untuk dikonsumsi. Apaan ini? Pedas. Ini? Pedas sekali. Seblak, seblak, seha. Ini apaan, Lek? Apaan barusan kan? Seblak. Seblak, kerupuk di Bandung ini mah. Keripik. Kerupuk. Daging. Kerupuk, kerupuk. Daging. Dari apa nih? Kerupuk. Namanya seblak. Kentang. Saya colok nih kuping. Beren, Lek. Ya udah bawa aja itu, gak apa-apa. Hah? Bawa aja. Udah cuma makanan begini, gue gak boleh. Bawa! Buset dah. Bawa! Pelit banget, Dendre. Disuruh bawa tadi. Sama sekarang. Makanya semen tuh buat pondasi, bukan buat kuping. Manggut lagi. Seblak bawa, kalau Pak RT mau bawa. Yang seblak aja dong, aku bawa. Lah, apa nih ini seblak? Lah, ini seblak namanya. Ini seblak, yang itu kuping. Dari apa ini? Kerupuk. Sudah 18 kali ini ngomong kerupuk. Ini bumbunya apa ini? Bumbunya cabe. Pakai cikur. Lu ada cabenya? Lah iya, kan saya tadi ngomong begitu. Cabe ada. Pedas ya? Hah? Pedas. Lah kan pakai cabe. Enggak mau. Aduh. Nih gua buka puasa kayaknya jadi. Enggak mau, gua pedas banget. Oh ini aja dah. Ya udah itu aja bawa. Bakwan. Apaan tuh? Yaudah. Apaan tuh? Bakwan. Mana? Lu enggak percayaan sih lu. Iya, oh bakwan. Bakwan. Iya bakwan. Telur. Telur siapa? Udah bilang bakwan. Mana ada telur bentuknya begitu? Apaan? Apaan? Gua ngomong apa tadi? Orang pada ngomong. Ya, kalau gitu ya. Gua enggak kasih makanan itu. Udah, ini dibawain sama ini nih, Rijang, Armada. Ini mau siapa ini? Rijang, Rijang. RT, RT. Rijang. Tuh Rijang, pempek tuh pempek. Pempek, Rijang. Pempek. Rijang, yang bawa Rijang. Ini apa nih? Pempek, pempek. Pempek. Pempek, saya tendang nih kuping nih. Perkedel ini. Pempek, cobain, cobain. Gua ngomong udah nyampe nontot begini. Ini namanya pempek. Oh, pempek. Gua enggak bawa duit. Kan enggak panas. Perasaan dingin. Bye, bye. Aduh, ada solder ya. Ada solder kalau ada, aduh. Ngebul tuh kuping. Nah, nanti ngobrol lagi deh. Iya, Imelda. Ya. Mau tanya dong, Imelda pernah ikut olahraga ekstrim gak? Ekstrim? Apa ya, kayak rafting gitu pernah sih. Rafting, kali. Terus naik apa tuh yang muter-muter gitu. Apa tuh yang muter-muter? Kincir angin. Iya, kincir angin gitu. Kincir angin mah gak ekstrim. Gak terlalu ekstrim. Katanya pernah kamu berjam-jam muter-muter di film gitu. Oh iya, waktu yang belenggu itu kan genrenya kan psychological thriller, jadi ada scene thrillernya itu aku digantung. Nah aku pikir kan biasanya kalau baca skrip kan, oh ini scene-nya berat, ini enggak, jadi aku udah tahu kali ini enggak berat, ringan lah cuma digantung doang, enggak ada dialog kan. Palingan 30 detik juga jadi kan, tek gitu. Ternyata aku digantung sampai subuh sih. Sampai? Digantung sampai subuh, sampai memar-memar katanya. Sampai, oh kan aku pakai naik sling gitu kan, pakai diket-diket gitu. Jadi, oh lama banget ya, lama-lama-lama tau-tau sampai azan maghrib, azan subuh. Subuh, dari jam? Dari jam 11. 11 malam sampai jam 5 sampai subuh. Lama banget. Emang ya. Agak berat sih, karena saudaranya mau ngambil keseluruhan sinematografinya. Oh. Bunyi lightingnya, petirnya, airnya. Ya, yang tadinya aku pikir scene gampang, ternyata underestimate. Sampai pagi aja digantung. Itu tapi ya itu suka dukanya film lah. Iya. I had fun. Tapi Imelda ini kan dulunya model ya? Iya. Yeah. Ini kenapa kok bisa tertarik ke dunia peran, acting? Aku mulai kerja itu memang muda, masih ABG juga sih. Jadi 15 memang tahun pada saat ya? Itu ya kerjaannya modeling. Modeling. 9 tahun lah. Tapi di tengah-tengah waktu lagi sibuk-sibuk ke show,
melipir ke acting. Pengen ke acting aja. Dan mulai dari nol lagi sih, cuman ya it's worth it gitu. Tapi karena jadi luar biasa ya. Rija, jangan nggak mau pengen acting ya. Jadi aktor. Iya. Main film. Main film. Sekarang sih belum sih. Belum. Dia mau main gaplek. Belum kepikiran untuk terjun ke dunia acting karena bukannya hidup tidak. Kamu sudah acting ya? Enggak, bukannya tidak mau mencoba hal baru gitu. Lebih mengeksploitasi diri, bukan yang enggak mau kayak gitu. Cuman memang aku berpikiran bahwa kualitas terbaik di aku adalah musik gitu. Jadi itu yang aku maksimalkan. Jadi sekarang memang belum tertarik untuk menekuni apa atau terjun ke dunia acting peran, ya. Ya terjun ke mana aja dulu lah. Jangan. Tapi Armada ini luar biasa ya. Lagu kalian yang mau dibawa kemarau. Mana? Ini sampai di cover oleh orang barat. Ya, luar biasa sekali. Kita lihat ada dulu ya, ada. Saya punya arsipnya, saya langsung dari bulenya. Oke, okay, okay, dia. Bagaimana perasaan saya ketika melihat perasaan Armada nih di cover sama orang luar nih. Ini luar biasa ini. Aku lupa namanya siapa tapi kita pernah ketemu. Jadi dia itu kalau gak salah waktu itu pada saat kita ngobrol dia adalah guru di Indonesia. Oh teacher. Iya guru di Indonesia. Guru bahasa Inggris. Okay. And then pada saat dia lagi tugas di daerah mana gitu. Yang didengar sama dia adalah lagu itu sering terus. Lagu ini. Jadi akhirnya dia mengcover. Jadi suasananya jadi British-British gitu. Hmm. British Spears. Britney. Oke, okay. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Armada. Semoga bule-bule yang lainnya juga ya mengcover lagu-lagunya Armada dan tidak hanya di nasional tapi internasional ya. Oke, okay, kalau begitu kita ada item penonton. Akan memilih salah satu penonton yang nanti akan berfoto bersama tamu-tamu saya yang sangat spesial pada malam hari ini ya. Oke, okay, kita acak. Ada nama di sini. Siapakah yang akan ikut ya? Salah, oke. Okay. Ni putu gina yesa kena indah. Ilmu pendidikan jurusan PG PAUD Universitas Pendidikan Ganesha ya. Okay. Ya. Silakan. Oke. Okay. Oke. Okay. Sambil menyiapkan kamera, ya kita rehat dulu di sini aja. Oke, rasa. Kenapa? Kamu masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Bang. Gatel nih, gatel.